Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum lanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Inilah informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke pengumpul barang di Sirikalang, di Tiga Lingga, di Kabupaten Dairy sekitarnya pada Kamis tanggal 21 bulan 7 2022. Harga jual dari petani ke agen toke pengumpul. Ya, harga jual kopi Arab Rp37.000 per kilo kualitas super, kopi Robusta Rp25.000 per kilo, jagung pipil kering masih murah di Rp3.800, sayur putih Rp1.000, kacang panjang Rp3.000, Rp4.000 per kilo, tomat Rp5.000, jahe Rp5.000 per kilo, kentang Rp6.500, alpukat apokat Rp2.000-Rp3.000 kualitas super per kilo, terung boga Rp4.000, terung Belanda Rp8.000-Rp10.000 per kilo, buncis Rp4.000-Rp5.000, sayur pahit Rp1.000, sayur manis Rp1.000, kol Rp3.000-Rp3.500, beras putih Rp160.000-Rp165.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari petani ke pedagang pengecer. Beras merah Rp165.000 sampai Rp170.000 per 10 tumbah 1 kaleng dari petani ke agen pengecer. Cabai merah Rp70.000-Rp75.000 kualitas super, cabai rawit turun di Rp33.000 per kilo kualitas super, cabai hijau Rp35.000 per kilo kualitas super. Itulah dia ya, informasi harga jual cabai ini bekerja sama dengan agen, sebagian agen cabai di Tiga Lingga kota. Ya, karena pada hari Kamis ya di Tiga Lingga sedang pajak atau onan pasar. Ya, harga jual cabai merah Rp70.75, cabai rawit turun di Rp33.000 per kilo, cabai hijau Rp35.000 per kilo kualitas super. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.